Oke teman-teman, video kali ini kita akan membuat pie apple atau isian dari pie apple. Bahan-bahan yang kita perlukan, yang pertama di sini ada 7 buah apel, kemudian ada 1 sendok makan larutan maizena, ada perasan lemon, ada 50 gram mentega, dan ada 100 gram brown sugar. Langkah awal yang akan kita gunakan adalah pertama-tama kita akan mencuci buah apel, kemudian kita akan memotong-motongnya. Oke teman-teman, setelah kita mengupasnya dan mencucinya, kita memotong dia menjadi dadu seperti ini. Ukurannya tergantung dari teman-teman ya. Lakukan terus sampai apelnya habis. Oke teman-teman, karena apel itu dia gampang atau dia cepat berwarna hitam, untuk itu sambil kita memotongnya, potongannya kita rendam di dalam air, kemudian kita taruh sedikit garam atau tidak lemon. Oke teman-teman, kemudian setelah kita menyalakan api, dengan api yang kecil, kita masukkan mentega, kemudian kita biarkan menteganya sampai meleleh. Oke teman-teman, setelah menteganya meleleh, kita campurkan dengan apel yang sudah dipotong-potong dan ditiriskan. Saya taruh kembali ke dalam. Kemudian kita mengaduknya hingga rata. Oke teman-teman, setelah ini sudah tercampur dengan mentega atau margarin yang sudah kita lelehkan tadi, kemudian kita masukkan lemon, perasan. Kita aduk kembali. Oke ya teman-teman, untuk memasak itu kompornya terserah ya, tidak diwajibkan kompor itu harus menggunakan kompor gas. Kompor yang saya gunakan adalah kompor hok atau kompor yang sumbu, tergantung dengan teman-teman. Kita menggunakan api yang sangat kecil, kemudian kita mengaduknya terus. Oke, setelah itu kita masukkan yang brown sugar. Terus ini langsung semua, kemudian kita aduk kembali sampai rata. Tingkat kemanisannya tergantung teman-teman ya, bisa juga menambahkan gula pasir sedikit, namun ciri khas dari pie apple itu kan ada sedikit-sedikit manis-manis rasa. Kita aduk terus sampai dia menghasilkan air. Oke teman-teman, setelah mendidih dan mengeluarkan air, kemudian kita masukkan maizena, larutan maizena. Kemudian kita aduk kembali. Oke teman-teman, nanti dia akan mengental seperti ini. Setelah mengental seperti ini, kita siap matikan apinya dan menunggu sampai dia dingin. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari isian pie apple
yang sudah masak dan sudah dingin. Ini sudah sangat kental. Siap untuk dibuat menjadi isian dari pie apple. Semoga video ini menginspirasi teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Bye-bye.